Jadi tepat kurang lebih 12 bulan ya, perkara Gonogini ini antara Atta Larissa dengan Sari Marwah telah selesai, di mana putusan itu telah dikeluarkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Cibinong pada hari Rabu, tanggal 31 Maret 2021, secara e-litigasi atau e-court. Di mana pada saat kami mengetahui hasil tersebut, alhamdulillah proses persidangan yang panjang ini, melelahkan ini, dimenangkan oleh Atta Larissa. Di mana kemenangan ini tentu diperoleh dari kerjasama dari Bang Atta Larissa sendiri dan tim kuasa hukum, ya kan? Di mana putusan hakim situ hanya menetapkan harta bersama antara Atta Larissa dengan Sania Marwah, satu buah mobil Mercedes-Benz, dan juga satu set meja perlengkapan. Hanya itu saja. Terkait dengan tuntutan dari Sania Marwah mengenai rumah, kemudian ada juga ruko, itu tidak terbukti. Kemudian juga soal barang-barang bergerak yang menurut Sania Marwah itu masih ada di Atta Larissa, itu juga tidak terbukti. Sehingga berdasarkan dari pertimbangan Majelis Hakim tersebut memutuskan hanya dua barang saja yang ditetapkan sebagai harta bersama, yaitu satu buah mobil Mercedes-Benz dan juga satu set meja perlengkapan. Itu saja. Yang jumlahnya sekitar berapa, Mas? Kan sebelumnya pihak sana mintanya 5 miliar sekian ya, gitu. Iya. Iya. Tentu kan kalau kita total 5 miliar itu kan ada komponennya. Yang pertama dari ini dari gugatan sana ya. Yang pertama itu adalah rumah. Kemudian yang kedua adalah ruko, ya kan? Kemudian yang ketiga barang-barang bergerak, termasuk itu di dalamnya ada mobil Mercy, ya kan? Nah, dari ketiga itu kami hitung, ya kan, kurang lebih nilainya 5 miliar. Nah, akan tetapi Majelis Hakim Pengadilan Agama Cibinong itu hanya mengabulkan harta bersama antara penggugat dan tergugat, antara penggugat itu Sania Marwah dengan Atta Larissa sebagai tergugat, itu hanya dua, yaitu satu mobil Mercy dan juga satu set meja perlengkapan. Nah, tentu ini harganya kan menyesuaikan ya, karena ini barang bergerak, menyesuaikan dengan harga pasaran saat ini. Yang tentu nanti kita bisa lihat berapa pasaran daripada satu buah mobil Mercy ini dan juga satu set meja ini. Yang tentu kami sih dari sisi tergugat, ya kan, dari awal ya, media juga memperhatikan bahwa kami kan hanya mengaku itu harta bersama hanya satu mobil Mercedes-Benz, ya kan. Dan juga di dalam jawaban juga kami sudah mengakui bahwa adanya satu set meja perlengkapan. Tetapi dari awal itu kan kami mengaku hanya satu buah mobil Mercedes kan. Dan sedangkan untuk tuntutan dari Sania Marwah mengenai rumah, ruko itu tidak terbukti sebagai harta bersama. Tidak terbukti. Jadi ke depan saya setuju dengan tadi Bang Atta Larissa yang menyampaikan bahwa ini menjadi titik akhir, ya kan. Dan kalau menjadi titik akhir, nanti kami tergugat dan penggugat, ya kan, akan menentukan ini. Penjualan daripada mobil Mercy ini dan juga satu set meja makan. Yang tentunya hasil dari penjualan ini dibagi 2,5. Jadi saya cukup lega. Saya cuma dari awal saya bilang, saya cuma ingin mempertahankan yang menjadi hak saya. Itu memang itu sudah direncana jauh sebelum saya menikah, itu rumah dan ruko. Dan kalau itu sampai terkait ke masalah seperti ini, saya juga nggak mengerti. Mungkin pihak penggugat mestinya dia bisa paham. Mudah-mudahan saya dia bisa menerima ini. Dan dia juga tahu itu, selebihnya saya ikhlaskan apa yang dia sudah rasakan, dia bawa, dia rasakan semua juga. Saya mohon juga kepada penggugat dan istri saya Sania Marwah juga bisa mengikhlaskan apa yang sudah terjadi, yang sudah diputuskan sama pengadilan. Kita juga, ini boleh bilang pengadilan terlama ya, persis ini 1 tahun loh, 1 tahun khusus gunung ini karena pandemi juga. Jadi kita, saya juga, apalagi saya nggak mau sampai dibilang apa sih kak, banyak teman-teman bilang lama banget kasus lo, memang keadaan seperti ini nggak ada yang mau mundur. Jadi intinya saya berbahagia, saya bisa tenang, nggak lain ya demi keutuhan keluarga saya sekarang sama kak. Tuntutan barang-barang yang dituntutkan pihak penggugat menuduh bahwa kita posisi barang itu ada di kita, kan di dalam persidangan juga kita buktikan bahwa itu sudah dikembalikan. Dan di mana itu kan menjadi objek Gonogini tuh, barang-barang bergerak yang dituntut oleh penggugat kepada Atta Larissa, ya kan, itu harta bersama. Nah, di dalam pertimbangan yang itu sendiri disebabkan karena posisi barang itu tidak ada, maka
tuntutan daripada penggugat ya kan, yang menuduh Atarsya ini tidak mengembalikan, itu tidak terbukti. Nah, tetapi poin penting dari majelis hakim bahwa adalah yang dikatakan itu adalah hadiah, tapi dari hakim sendiri bilang itu adalah harta bersama gitu. Jadi beda pemahamannya gitu. Bukan hadiah, kalau hadiah kan berarti itu miliknya si Tania. Tetapi ini bukan hadiah, tetapi adalah harta bersama. Artinya kepemilikan itu ada dari mantan suami dan mantan istri, begitu. Itu hakim sendiri ngomong. Jadi jelas ya, penentuan kepemilikan itu bukan ya dari saya, bukan saya yang nuntut itu balik semua. Kan kembali lagi, saya juga pernah acara, kalau kalian ikuti acara waktu itu talk show, ini bukan maunya saya, karena ini udah masuk ke ranah hukum, bahasanya beda, bukan bahasa saya sebenarnya ikhlas, tapi ya kembali lagi, ini di mata hukum itu nggak bisa dimainkan.